KPM. Wazif, are you ready? Are you ready? I can hear you in 3, 2, 1. Okay, Wazif lah. Okay, Wazif. Okay, baik-baik, Wazif. 3, 2, 1. Yeah. kejap. Kita ni seronok-seronok kan main Flying Fox ni. Cikgu tahu tak? Tak tahu. Cikgu siapa eh? Tak tahu juga. Hai, jomlah kita tengok profil guru hari ni. Boleh? Jom. Cikgu tak ada lagi, kita main lagi lah. Apa yang bising-bising ni? Macam meriah je. Ni apa benda ni? Cikgu! Ini bukan saya yang buat, cikgu. Wazif yang buat. Ni Wazif! Mana dia? Hilang dah? Ini Akmal lah ni. Cikgu! Akmal lah ni. Alang-alang dah ada Flying Fox kat sini kan? Apa kata? Cikgu, satu kali cikgu. Tak boleh. Aloh. Bahaya. Aloh. Kalau nak main, ingat kalau nak main, kena ada keselamatan dia. Itu sebenarnya cikgu kan. Jangan kita pandai-pandai nampak je macam, ini Flying Fox. Kita buat Flying Fox lah. Padahal bukannya Flying Fox cikgu kan. Nanti kalau dah terjatuh ke apa, siapa yang susah? Kita juga yang susah. Cikgu. Saya juga yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat everybody. Anda sedang menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM. Bersama dengan saya Wazif, cikgu. Wazif. Saya tukar nama dah, cikgu. Yang mana hari ini seperti biasalah kan, tepat pada pukul 6.30 petang, kita nak belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan unit beruniform. Dan hari ini kalau nampak saya memakai baju pengangkap, kita nak belajar Pengakap lah. Tapi seperti biasa juga lah kan, kita pun belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP. Yang pertama apa dia cikgu? Yang pertama mesti pakai pelitup muka. Yang kedua menjaga jarak 1 meter. Dan terakhir sekali kita pakai gel pembas muka ataupun hand sanitizer. Okay. Jadi dengan itu cikgu. Silakan. Okey, saya pergi ambil kejap cikgu. Tak payahlah tu. Bahaya. Okey. Okey cikgu. Gunakan cikgu terlebih dahulu. Okey. Dan diikuti dengan saya pula. Okey. Baik cikgu. Kita pun dah pakai ini cikgu. Itulah seronok sangat cikgu kan. Ni cikgu. Kita pun dah buat SOP. Tiba-tiba ada Flying Fox kat sini. Ada Flying Fox. Okay. Ada ke kena mengena dengan apa yang kita nak belajar hari ini? Adakah kita nak buat gadget Flying Fox, cikgu? Okey, untuk hari ini memang betul ada tali ni, tapi bukan untuk Flying Fox. Ingat bukan untuk Flying Fox. Okay. Tali ni tak sesuai untuk Flying Fox. Hari ini kita akan buat ikatan lagi. Okey. Ikatan apa? Ikatan nama dia Prusik Knot. Apa knot? Prusik. Prusik, P-R-U-K-S-I. Prusik knot, cikgu. Prusik knot. Dan prusik knot ni sebenarnya, cikgu, apa fungsi dia? Okey, seperti nama dia, yang sebelum-sebelum ni pun kita pernah belajar, nama ni dia tak boleh ubah, kita tak boleh nak melayukan dia. Okey, jadi nama dia adalah, kalau kita nak tukar bahasa Melayu pun, ikatan prusik. Ikatan prusik, cikgu. Sebab apa nama prusik tu dikekalkan? Dia dicipta oleh Jack Prusik. Nama dia Prusik lah. Okay. Sekitar tahun 1931. Dia untuk kegunaan dia untuk apa? Okey, yang pertama dia untuk mendaki. Okey. Untuk mendaki bukit. Okey, dia akan gunakan tali ini untuk cengkaman lah.
Okey, yang kedua digunakan untuk semasa perkhemahan macam kita dalam pengakap kita gunakan untuk perkhemahanlah. Okey. Seterusnya yang jenis suka menjelajah gua. Menjelajah gua? Gua-gua kan. Ni saya tahu cikgu. Yeah. Siapa suka sangat masuk gua cikgu? Ya. Yeah. Tak sebut namalah. Tim dia selalu masuk gua cikgu. Yeah. Lagi cikgu. Jadi kita boleh gunakan post-it note ni lah untuk menjelajah tadi. Okey. Okey, itu antara kegunaan-kegunaan post-it note. Tapi cikgu, berkata mengenai kata post-it note ni kan? Yang ini tali ni kita akan sangkut ke atau macam mana sebenarnya okay. Cikgu? Sebab apa kita gunakan dalam perkhemahan kita akan gunakan flysheet ataupun bumbung. Kita nak buat bumbung. Jadi bila nak buat bumbung kita perlukan post-it note. Jadi kita akan ada satu tali lah untuk kita gunakan untuk mengikat nanti. Yang mana sebenarnya kalau murid-murid dapat lihat cikgu dah membuat ikatan lah cikgu satu tali yang kita dah satu tali ni supaya senang nanti kita nak tunjuk kita contoh kepada murid-murid semua macam mana post-it note ini dilakukan. Okey cikgu, so sekarang kita nak mulakan ke atau macam mana ni? Boleh, saya tak ada masalah. Kita rehat dululah. Kita nak rehat dulu sebab saya nak cari mana Wazif ni. Hilang. Kan saya seorang pula kan. Tapi tak apa, anda semua jangan pergi mana sebab selepas ini kita akan mulakan kita punya kelas kita macam mana kita nak buat ikatan produksi selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Wazif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, assalamualaikum. Masih lagi menyaksikan saya dalam rancangan Kokurikulum Didik TV KPM bersama saya Cikgu Alim, cikgu, dan juga Akmal. Akmal mana Akmal? Cikgu. Akmal. Macam Akmal. Mana ni cikgu? Akmal. Tolong. Akmal. Cikgu. Wih, lemah cikgu. Ini, apa saya Akmal tak buat? Dapat jumpa Wazif. Tapi saya nampak Wazif tinggalkan ini. Kain canvas ni cikgu. Ada guna dia ni? Ada guna dia? Ada guna dia. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak guna. Biasanya kalau ada barang-barang kat sini ni, mesti ada guna dia ni. Sebab itulah sekarang ni kita nak mulakan kita punya ikatan kita. Ya, ikatan kita yang pertama. Ikatan Prusik. Yes. Okey, bahan-bahan ni cikgu tadi cikgu ada mengatakan kain canvas kita akan gunakan. Gunakan. Itu nanti. Okey, saya letak bawah dulu cikgu. Okey, letak dulu bawah. Okey, lepas tu. Okey. Kita ada apa? Okey, ni ah. Tali. Okey. Tali dan juga karabiner. Okey, biasanya kalau untuk apa camping ataupun untuk mendaki, kita akan gunakan karabiner ni direct kepada kita punya tali. Jadi dia akan cepat merosakkan tali. Okey. Jadi untuk kita menjaga tali-tali kita, sebab itu kita akan menggunakan satu lagi tali. Kita gunakan ikatan prusik untuk mengelakkan direct gesel. Maksudnya nanti kalau kita gunakan karabiner terus direct kepada tali, dia akan bergesel dengan kita punya tali dan cepat haus dan putus, boleh putus okey. Jadi kita akan menggunakan tali yang lain untuk membalut tali yang kita ada. Tapi saya tengok dekat situ dah ada ikatan dah cikgu. Ya, tak apa, ini memang kita buat loop macam ni untuk prusik. Kita akan gunakan loop macam nilah. Okey, prusik okey, kita ada dua tali macam ni. Okey, sekarang kita nak gunakan, kita nak buat ikatan prusik. Okey, prusik knot. Okey, kita gunakan satu dulu. Okey. Satu dan satu karabiner lah. Okey. Okey, macam mana nak mulakan prusik knot? Okey, macam kita akan gunakan tali yang atas ni, kita akan ikatkan pada tali yang dekat atas ni lah. Okey, macam mana? Dia sebenarnya senang je, Mal. Kita lilit je. Pusingkan dia. Okey. Okey. Masukkan saja belah dalam. Okey, masukkan satu. Okey. Belah dalam. Okey. Pusingkan sekali lagi. Okey. Okey, masukkan saja belah dalam. Okey. Baru dua. Okey, kita boleh gunakan dua loop, kita boleh gunakan tiga loop. Bergantung kepada kita punya kekuatan lah. Okey. Kalau kita nak pasang macam kita dalam perkhemahan, kita akan gunakan flysheet saja. Flysheet dia tak berapa nak berat orang cakap. Jadi kita boleh gunakan dua loop. Hari ini tapi saya gunakan tiga loop kali ini. Kita tambah lagi satu loop. Sama juga. Kita masukkan saja belah dalam. Okey, susun bagi betul. Jadi kalau kita tengok dekat sini,
ada tiga, eh. Satu, dua, tiga. Sebelah sini pun ada satu, dua, tiga. Oh, okey. Okay. Then, untuk jadikan dia proses tu, kita akan ketatkan dia lah. Okey, kita akan rapatkan dia dan ketatkan dia. Okey, kita bila kita berikan dia tekanan, aha, dia sebenarnya dah tak bergerak. Okey, tak bergerak. Okey, macam mana kita nak ubahkan dia? Untuk ubahkan dia, kita kurangkan dia tekanan, kita pegang, kita boleh ubahkan dia. Okey, kita kurangkan tekanan, kita boleh ubah, adjust lah, bergantung kepada kita punya ketinggian ataupun aras kepanjangan kita punya kemah ataupun bumbung nanti. Okey. Okay. Bila kita ketatkan, okey, kita beri tekanan dan kita boleh terus letak karabiner kita dekat kita punya tali ni. Jadi dia tak direct pada tali atas. Okey, itu yang dimaksudkan, okay, ikatan proksi je kot. Proksi knot. Ha. Okey. Okay. Masukkan belah dalam. Kita masukkan yang belah dalam. Tengah, yang panjang. Yang panjang masuk belah dalam. Ni. Okay. Betul cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, yang pendek tu pusing lagi sekali. Yang pendek ni pusing. Betul. Okay, masuk lagi sekali. Masuk ke dalam sini. Yang sama juga daripada atas. Sini. Okey. Okey. Okey, cukup, tak apa, buat dua pun tak apa. Okey, okay. Akmal, Akmal tarik bagi rapat yang atas tu. Ni, macam ni. Okey. Dia punya bulatan tu kasi elok. Kemaskan. Kemaskan. Okey, nak rapatkan ke atau tak ya dulu cikgu? Rapatkan terus. Rapatkan terus. Jadi dia jadi macam ni cikgu. Okey. Tarik, okay, bagi kuat. Sudah. Ke kanan. Okey. Okey, cuba Akmal adjustkan sebelah kiri sebelah kanan, boleh tak? Tarikkan dia. Okey, still lagi boleh kan? Itu maksudnya tak rapat dia punya tekanan. Oh, dia jadi kena rapat. Betul-betul ketatkan. Ya, betul ketatkan. Cikgu. Ya. Tak boleh lah cikgu. Okey. Lepas tu? Itu dah siaplah. Then kita boleh letak kita punya karabiner lah. Okey. Jadi dia tak direct kepada kita punya tali. Oh. Kita ada satu lagi karabiner. Okey, nampak tak? Saya dah masukkan karabiner kat sini dan ikatan proksi ni juga nampak dia tidak menggerakkan. Dia tidak bergerak. Cikgu, maksudnya kalau kita nak buat buaian pun pakai teknik yang sama ke atau lain? Okey, kalau nak buat buaian pun boleh, tapi cuma kita tak boleh gunakan tali sebab apa? Tali dia tidak dia akan ada melendut sikit kan. Jadi kita boleh gunakan ini tapi pada kayu. Pokok besar. Pokok besar. Yeah. Tapi masih boleh menggunakan teknik yang samalah. Ya, yeah, boleh juga. Okey. Cikgu. Ini je cikgu nak ajar dekat saya sebab saya rasa macam senang tak sangatlah. Macam tak belajar apa-apalah cikgu. Sebab ini macam senanglah cikgu. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu untuk nanti kita akan tambah lagi satu. Ada lagi cikgu. Ada lagi. Okey. Bagilah sah sikit cikgu. Boleh, tak ada masalah. Ini semua benda ni. Alah. Senang sangat Alah. Dekat rumah boleh tak? Okey. Jadi okey, cuba Akmal cuba buka sikit. Okey. Okey, itu kalau kita nak laraskan dia punya kepanjangan lah. Jadi itu sebab banyak pekemah ataupun pendaki menggunakan proxy knot. Proxy knot ni sebab apa, dia mudah untuk dilaraskan dan mudah untuk kita ketatkan. Cikgu, kan bagus kalau setiap episod cikgu kan. Ini je kita buat. Baik, episod ini kita dah belajar proxy knot. Episod seterusnya proxy knot. Kan senang cikgu? Senang. Nampaklah sikit saya ni berpengalaman. Okey, baik. Okay. Jadi cikgu Alim dah tunjuk dah macam mana proxy knot ini dan selepas ini cikgu Alim akan tunjukkan dengan menggunakan kain canvas ni cikgu sebab saya pun masih lagi tak dapat bayangan ni macam mana kalau kita dah letak kain canvas tu dan fungsi sebenarnya juga kan. Ya, betul. Okey, jadi kita berhenti rehat dulu cikgu. Kita berhenti rehat dulu. Okey, selepas ini kita akan kembali lagi dalam apa cikgu nama programnya? Co-curriculum Didik TV KPM. Ya. Yeah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang mana sekarang kita nak tunjuk macam mana pula kalau kita nak gantungkan kain canvas ini di atas. Ini kita nak panggil apa sebenarnya cikgu? Ini tali yang kita gunakan untuk kita ampai ataupun kita letak kita punya canvas nantilah. Ataupun fly sheet kita nanti. Okey. Tengok kita dah ada apa dia punya tempat sangkut dia. Tempat sangkut dia. Setiap bucu dan juga tengah. Okey, tengah untuk flagship biasanya ada. Sebelah lagi pun ada. Okey. Ini ada Okey, ini ada yang ujung. Okey, ini yang tengah. Okey.
Akmal pegang yang tengah sebelah sini. Tengah ini. Okay, saya pegang tengah yang sebelah sini. Okey. Okey. Kita letak je atas ni. Okey. Letak. Letak atas. Okey. Okay, kita buat sebelah sini dulu ya. Aha. Okey, pusing knot sebelah sini kita dah ada. Okey, dan kita gantungkan saja. Kita akan clipkan saja dengan kita punya karabiner. Oh, bagi dia panjang lagilah. Okey, dan kita tekankan balik. Okey. Okey, jadi sebelah sana pun sama. Aha. Sini. Okey. Okey, okay. Sini teman. Ya, yeah. Saya lalu sini. Cikgu, kenapa dia masuk rumah saya ni, cikgu? Okey, cikgu nak tunjuk ni. Ha, letak kat sini. Okey. Okey. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Masukkan kat situ. Masukkan saja sini. Aha. Okey. Cikgu, saya tengok cikgu punya hasil kerja boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Okey, saya tengok cikgu punya hasil kerja Okey, kita tengok sikit. Kita tegangkan sikit. Okey. Okay, kalau kita tengok sebelah sana pun dah tegang, sebelah sini pun dah tegang. Okey, baru kita kembangkanlah. Yang ini. Okey, kita ambil lagi satu tali. Tali Kak Akmal tu. Yang mana satu, cikgu? Okey, boleh ambil satu tali. Okey. Okey, Akmal pun boleh ambil satu tali. Satu tali. Okey, boleh. Ikat belah sana. Okey. Nak guna ikat apa, Mal? Yang ini? Senanglah, cikgu. Yeah. Aduh. Ha? Ikat apa? nak ingat balik ni, yang lama-lama. Akmal punya yang lama ni. Dah lama ni, tak buat ni. Ikat tu, cikgu. Ya. Yeah. Ikat. Cikgu, ikat apa, cikgu? Biasa je. Akmal boleh gunakan ikat. Mano? Simple, bukan. Simple dua lilit. Ya, simpul dua. Okay, simpul dua lilit boleh. Simpul dua lilit, cikgu. Okey, kalau Akmal nak gunakan buku sila pun boleh, tak ada masalah. Oh, boleh juga? Boleh, buku sila. Okey, okay. Buat dua kali. Saya buat buku sila lah, cikgu. Buku sila. Satu. Okey, buat buku sila je. Kita lagi satu. Okay. Ini yang basic lah orang cakap, yang asas. Yang asas. Okey, kita asas ni pun tak dapat juga, cikgu. Hai. Okey, dah, cikgu. Okey, then kita boleh tarik lah. Okey. Okey, kita boleh tarik. Ataupun kita boleh ikatkan pada kita punya tiang ataupun pokok lagi satu. Cikgu, ada tiang kat situ, cikgu? Ada tiang. Itu tu. Cikgu ikat kat situ, cikgu. Cikgu boleh ikat kat situ, okay. Cikgu. Okey, ikat situ, cikgu. Okey, sama juga sebelah belakang, Mal. Sebelah belakang, okay, kita boleh tariklah sebelah belakang ni. Kita boleh tarik untuk untuk kita punya bumbung. Okay. Saya boleh ikat sini sebenarnya, cikgu, kan? Boleh. Okey. Okey, tak apa, kita asas saja. Saya nak ikat sampai sebenarnya. Boleh, cikgu. Ikat kat situ tu, cikgu. Ikat kat situ tu, cikgu. Okey, tak apa, kita sambung, kita sambung. Kita cuba. Okey. Kita cuba, kita sambung lagi satu. Tengok, cikgu tengok saya ikat ni, cikgu. Okey. Saya ikat ni. Okey. Ini saya buat ikatan apa tau, cikgu? Ya. Yeah. Ikatan khas. Saya seorang je tahu ikatan ni, cikgu. Saya akan masukkan kat sini, cikgu. Okey, kita cuba. Nampak? Okey, saya dah, cikgu. Okey. Dia betul. Dia betul-betul ikat dekat tripod camera dah. Okey. Aduh. Okey, dah siap. Okey, jadi dah siaplah kita punya bumbung. Yeah. Akmal boleh masuk bawah sini. Kalau nak letak kemah bawah sini pun boleh. Kalau takut kita punya. Cikgu. Hujan. Hujan. Cikgu. Masuk. Okey. Okay. Masuk dulu. Okey, duduk. Oh, boleh duduk. Okey. Duduk pula, cikgu. Hujan, cikgu. Okey. Jarak sikit. Jarak sikit. Saudara. Ya, saudara. Rumah bocor ke? Apa, saudara? Saudari. Okey, cikgu. Jadi kita dah tunjuk dah apa proxy note ni. Yeah. Apa fungsi dia dan juga gambaranlah. Gambaran. Sekiranya kalau kita nak lakukan di dalam hutan ataupun tapak perkhemahan, jadi inilah fungsi dia. Sebab kadang-kadang bukan apa, cikgu. Mungkin kita buat sesetengah ikatan ataupun simpulan, ada pelajar-pelajar dia tak dapat gambaran. Betul. Ini nanti kalau kita lakukan di gadget tertentu, macam mana rupa dia, kan? Jadi inilah dia fungsi proxy note itu. Yeah. Cikgu, memandangkan cuaca pun makin nak hujan ni, cikgu, betul, ni, kan? Mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat, cikgu. Selain kalau rumah bocor, boleh datang rumah jiran sebelah, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Kita dah belajar tadi, kan, proxy note, kan? Ha. Proxy note ni sebenarnya adalah dia punya yang pertama-pertamanya lah untuk keselamatan lah. Sebab apa, dia banyak gunakan untuk mendaki, dia banyak gunakan untuk dalam apa gua, kan.
Okey, jadi sama juga kita dalam kemah, kita gunakan untuk keselamatan, iaitu untuk perteduhan lah. Untuk berteduh kita buat proceed note. Banyak-banyak untuk perkemah-perkemah pun akan menggunakan proceed note untuk membuat dia punya flysheet ataupun bumbung kemah dia. Inilah. Okey. Dah itu saja cikgu? Itu saja daripada saya lah. Okey, baik cikgu. Hujan-hujan macam ni cikgu eh. Dapat minum kopi panas kopi ke, panas. Teh panas ke. Sedap juga cikgu eh? Apa nasi kerabu tak ada. Bukan eh. Dah lah kat rumah korang. Minta pula macam-macam. Ini contoh yang tak baik ya, boleh-boleh. Cikgu, ni saya nak pergi buat lu kopi panas ni cikgu. Okay. Cikgu boleh ke buat closing ni cikgu untuk murid-murid semua ni, boleh? Ui, susah tu. Susah cikgu. Nampaknya cikgu masih lagi berbual dengan saya. Hai. Ya, jadi saya rindu kat ni. Hai. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang kita akan lakukan dan Cikgu Halim kongsikan kepada murid-murid di luar sana mengenai badan uniform pengangkap, kenalah tunggu Isnin hingga Khamis. Pukul berapa cikgu? Jam 6 petang. 6.30 petang. Jam 6.30 petang. 6 petang, nak buka-buka program lain cikgu. 6.30 petang, jam hanya 6 di mana cikgu? Di Co-Curriculum Didik TV KPM. Saya Akman Nazri. Okay, dan saya Cikgu Halim. Saya buat dulu kopi panas ya. Bye-bye. Tunggu jap cikgu. Saya pun nak kena ikut Akmal. Bye-bye. KPM.